Halo yo, brothers vapers. Oke. Hari ini saya akan review liquid fruity yang sangat enak sekali, oke. Ini dia. Funky Monkey Ice. Yang ice ya. Ini saya sudah habis satu. Sebenarnya sudah habis dua yang keluaran pertama. Kemasan 30 mg ya. 30 ml. Ya, yang segini ya, botolnya udah saya buang. Udah habis, terus saya cari-cari ini di toko vape store terdekat ada, tapi yang 6 mg nggak ada, jadi saya beli online. Nah, ini dia. Jadi kemasannya seperti ini. Saya beli dua, guys. Karena memang langka sekali dan saya suka. Beli dua. Oh, kosong traiki di sini, guys. Gini ya. Memang saya sudah saya buka supaya pelapaknya tidak terlalu lama, sedangkan pelapaknya tidak terlalu lama menerima konfirmasi penerimaan barang ya, begitu. Sedangkan ini bonus, saya beli dua ini gratis liquid ini. Apa yang belum coba ini gua? EGM juga ya, strawberry, kayaknya cream ya, kayak cream. Oke. Sedangkan yang kita bahas ini Funky Monkey Ice 60 ml. Rasanya menurut di gambar strawberry, kiwi, sama banana ya. Terus ice, ini yang spesial ice. Apalagi ya? Oh ya, untuk keautentikannya, bukan klon ya. Harganya sekitar 150-an, itu pasti autentik ya. Jadi EJM. Ini distributor resmi Funky Monkey ya. EJM ini banyak mendistribusikan liquid-liquid USA. Yang seperti ini pasti USA. 18-21 plus. Liquid USA memang spesial ya menurut saya. Yang merasa buah. Oke, kita langsung coba saja review. Terus kemasan. Oke, pastikan segel ya guys. Aduh, kayak sales jualan aja nih. Segelnya seperti ini. Cocokan kalau kalian pengen beli, tentunya juga sudah bercukai ya. Simpan, ini sudah saya buka yang ini. Baiklah, ini guys, oh bukan kapas baru, ini udah tadi kemarin malam tuh kita tambahin saja. Kemarin malam itu juga saya pakai ini, sudah pakai ini. Datangnya kemarin memang. Bagi kalian yang belum tahu, belum pernah mencoba ini, saya deskripsikan ya. Saya sudah dulu. 40 watt. Amazing. Ya, ada banana, ya gedang, strawberry sama kiwi ya. Dan mintnya itu pas banget, pas, tidak terlalu menyakitkan ya. Itu saya pernah coba liquid fruity yang ice-nya terlalu dingin. Jadi nggak enak buat harian. Enaknya buat satu kali dua kali buat selingan saja ya. Sedangkan ini guys, ini saya pakai harian, enak untuk harian. Throat hit banget, tapi halus banget karena tertutup dengan ice yang lembut. Nikotin 6 jadi terasa lembut, tapi kerasa kok nikotinnya. Bagi kalian yang nggak suka nikotin 6, pasti ada stok nikotin 3 mg. Wow. Ini menurut saya liquid fruity yang pernah saya coba. Apakah yang pernah saya coba? Saya tidak mau menyebutkan, nanti ya gimana.
saya sampai habis satu. Terus belum bosen, entah sampai kapan. Seperti Banana Licious, saya pernah coba sampai 4 botol kalau nggak salah, kalau nggak 5 botol ya. Itu saya baru bosan setelah 5 botol. Ini baru 2 botol setengah. Oke, dan terus, oh ya. Sorry bro. Rencana juga saya mau pakai ke pot freebase ya. Berhubung ini belum habis dan coil saya tinggal satu ini, jadi nantilah kalau udah habis ya, bisa coba. Bisa komentar yang ingin direview kalau di pot mungkin. Nih, 6 mg nikotin pasti cocok banget di Ayo Freebase. Pot Ayo ya. Oke. By the way, lampu saya begini. Coba. Tambahin lagi, guys. Tambahin lagi. Kayaknya udah kering tuh kan. Dan liquidnya pun tidak terlalu kuning ya, kekuningan gitu ya. Jadi bening. Membuat kapas Anda serta kawat tidak mudah berkarat. Atau berkerak maksud saya. Tuh lihat. Sebentar. Ini udah sejak tadi malam. Masih bening-bening aja. Cuma bawahnya itu agak kecoklatan. Sang. Dan ya, flash saya manual sekali ini. Wow. Pertama dicocolin rasanya langsung nendang. Cus. Esnya itu pas, tidak lembut. Seperti yang saya katakan tadi ya. Flavornya begitu dihembuskan atau exhale itu langsung ya menyegarkan rongga tenggorokan dan juga hidung. Manisnya pas banget. Manis. Tidak terlalu manis juga. Oh ya, saya tipe orang yang kurang suka dengan liquid terlalu manis. Dan saya suka yang gurih. Saya juga suka fruity, buah-buahannya. Tapi saya juga suka krim untuk selingan. Contohnya ini ya. Habis 3 botol ya, krim. Cookies and cream. Oke. Dan begitu saja. Mungkin ada info tambahan atau komentar yang udah pernah coba ini. Apakah kata-kata saya bohong atau enggak? Saya opini, menurut opini saya sendiri. Jadi pihak ECM tidak membayar saya untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya ya, begitu. Jujur. Dan cukup sekian, terima kasih.